Nanti Ustazah akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Amabel menilai Ustazah selama mengajar Amabel. Nah, nanti Amabel bisa memberikan tanggapan dengan menjawab tidak pernah, kadang-kadang, atau sering, ya. Jadi jawaban Amabel hanya tiga: tidak pernah, kadang-kadang, atau sering, ya. Jadi misalkan Ustazah bertanya, guru menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Amabel nanti langsung bisa menjawab sering, gitu ya. Iya, jadi Ustazah memberikan pertanyaan, Amabel langsung memberikan umpan balik, tidak pernah, kadang-kadang, atau sering, itu dipilih salah satu. Paham? Oke. Siap ya, sudah mulai. Sebentar aja ini, mungkin 5 menit lah. Oke, siap ya. Yang pertama, jadi ini Amabel ceritanya menilai Ustazah ya. Kan sebelumnya Ustazah yang nilai Amabel nih, sekarang waktunya Amabel nilai Ustazah. Yang pertama, guru menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Guru menjelaskan materi pelajaran dari buku paket dan sumber belajar lainnya. Guru memberikan contoh atau permasalahan yang berhubungan dengan keadaan saat ini. Guru menjawab pertanyaan dengan jelas. Guru menjawab pertanyaan dengan benar. Guru mengajar sesuai dengan materi pelajaran. Oke, terima kasih anak cantik. Nah, selanjutnya, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Oke. Guru memberikan motivasi kepada siswa dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Nak? Muhammad Jibril Azawahri. Muhammad Jibril kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Baik, di sini ada ibu siapa ya? Ada Ibu Ahda. Ada Ibu Ahda. Ibu Adan mengajar pelajaran apa, Pintar? Tematik. Pelajaran tematik. Baik, setelah ini Ibu akan bertanya, nanti Jibril jawab yang jujur ya. Ya. Ya, yang pertama, saat Ibu Adan mengajar, apakah menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Iya, benar. Benar ya, baik. Selanjutnya, saat menjelaskan materi pelajaran, apakah Ibu Ahda mengambil pelajaran dari buku paket dan sumber belajar lainnya? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang, baik. Saat memberikan contoh atau permasalahan yang berhubungan dengan keadaan saat ini, apakah Ibu Ahda memberikan contoh tersebut? Iya, benar. Benar ya, oke, baik. Saat Jibril bertanya atau teman-teman yang lain bertanya, apakah Ibu Ahda menjawab pertanyaan dengan jelas? Iya, benar. Jelas dan benar ya? Iya. Ya, oke, baik. Lalu saat Ibu Ahda mengajar, apakah sesuai dengan mata pelajaran saat itu? Iya, benar. Benar ya. Baik, lalu selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah saat Ibu Ahda mengajar,
Ibu Ahda menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama pelajaran? Iya, benar. Benar. Lalu, apakah Ibu Ahda memberikan motivasi kepada Jibril dan teman-teman? Iya, benar. Benar ya, baik. Selanjutnya, apakah saat Ibu Ahda mengajar, Bu Ahda menyampaikan materi pelajaran dengan mudah dan dimengerti? Iya, benar. Benar ya. Baik, selanjutnya, saat Ibu Ahda mengajar, apakah metode atau cara yang dipakai Ibu Ahda bervariasi? Misalnya, belajarnya sambil berdiskusi atau ada tanya jawab? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, oke. Berarti Ibu Adanya bergantian ya caranya ya. Lalu selanjutnya, ya. Saat Ibu Ahda mengajar, apakah berbicara dengan jelas saat menyampaikan materi pelajaran? Iya, benar. Nah, baik. Lalu saat belajar, apakah Jibril belajarnya sendiri atau berkelompok? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berkelompok ya? Ya. Ya. Lalu saat belajar, apakah menyenangkan? Iya, benar. Ya, berarti Ibu Ahda menggunakan alat bantu saat mengajar ya? Iya, benar. Bentar ya. Lalu Ibu ingin bertanya, saat Ibu Ahda membimbing Jibril dan teman-teman, saat kesulitan Jibril dibimbing nggak sama Ustazah Ahda? Iya, benar. Benar ya. Baik, selanjutnya, suasana saat belajar, apakah menyenangkan? Iya, benar. Benar ya. Lalu saat Ibu Ahda mengajar, apakah Jibril diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab? Iya, benar. Benar. Oke, baik. Lalu di akhir pelajaran, apakah Ibu Ahda memberikan nilai hasil belajar? Iya, benar. Benar ya. Oke. Saat Ibu Ahda mengajar, apakah Ibu Ahda mengajak Jibril dan teman-teman yang lain untuk berperilaku baik dan sesuai aturan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, baik. Lalu, apakah Ibu Ahda menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya? Iya, benar. Benar. Ibu Ahda saat mengajar, apakah berpakaian rapi, berpakaian sopan, berbicara dengan santun, ramah, sabar, dan berperilaku sesuai aturan sekolah? Iya, benar. Benar ya, baik. Apakah Ibu Ahda menghargai perbedaan seperti Jibril, laki-laki, dan teman-teman yang lain, ada yang perempuan? Iya, benar. Benar ya, berarti tidak didikasi. Baik, saat Ibu Ahda mengajar, apakah memulai pembelajaran dan mengakhiri pelajaran secara tepat waktu? Iya, benar. Benar ya, baik. Saat Ibu Ahda berhalangan hadir, apakah Ibu Ahda memberikan tugas? Tidak. Iya, benar. Benar ya, oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu Ahda memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama? Iya, benar. Benar. Lalu, apakah Ibu Ahda menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti tanpa asap rokok? Iya, benar. Benar ya, baik. Selanjutnya,
Sedikit lagi ya pertanyaannya. Apakah Ibu Ahda memperhatikan kebutuhan belajar Jibril dan teman-teman? Iya, benar. Benar ya. Saat belajar, apakah Ibu Ahda menyebutkan nama Jibril? Misalnya saat menjawab atau memberikan pertanyaan, apakah menyebutkan nama atau tidak? Iya, benar. Benar ya, oke, baik. Lalu selanjutnya, apakah Ibu Ahda memperhatikan Jibril dan teman-teman memelihara komunikasi dengan baik kepada teman-teman Jibril? Kadang-kadang. Baik, tiga pertanyaan lagi ya. Apakah Ibu Ahda mudah dihubungi pada saat diperlukan untuk diskusi? Iya, benar. Benar. Lalu apakah Ibu Ahda akrab dengan Jibril dan teman-teman? Iya, benar. Benar. Lalu ini pertanyaan terakhir. Apakah Ibu Ahda ikut serta dalam berbagai macam kegiatan sekolah? Misalnya upacara atau senam bersama Jibril dan teman-teman? Iya, benar. Ya, benar. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Jibril sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan jujur. Ya, walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga. Gurunya siapa ya? Bu Ina. Bu Ina apa? Matematika. Oke. Ibu mau tanya-tanya sama Keisha boleh? Boleh. Oke. Yang pertama, apakah Bu materi pelajaran dengan contoh kehidupan sehari? Sehari. Menjelaskan materi buku paket atau buku baik? Sering. Apakah guru memberikan contoh atau permasalahan yang berhubungan dengan keadaan saat ini? Sering. Apakah Bu Ina bisa diberi pertanyaan menjawab dengan jelas? Sering. Apakah Bu Ina menjawab pertanyaan itu benar? Iya. Sering ya. Apakah guru menyampaikan kegiatan apa yang dilakukan selama pembelajaran? Sering. Oke. Apakah guru mengajar sesuai dengan materi? Sering. Apakah Keisha berikan motivasi oleh Bu Ina sebelum belajar? Sering. Oke, teman-temannya juga diberi motivasi ya sama Bu Ina ya. Iya, Bu. Selanjutnya, apakah Bu Ina menyampaikan materi pelajaran dengan mudah? Iya, sering. Oke, lanjut. Apakah guru mengajar bervariasi, misalkan menggunakan tanya jawab, diskusi, atau ceramah? Sering. Apakah guru mengajar itu menggunakan bahasa atau cara berbicara yang jelas? Sering. Apakah Bu Ina pernah meminta belajar? Tidak pernah. Apakah Bu Ina mengajar menyenangkan atau menarik? Sering. Menyenangkan. Apakah Bu Ina sering menggunakan buku saat mengajar? Contohnya PowerPoint atau alat peraga? Sering. Selanjutnya, apakah guru membimbing Keisha dan teman-teman jika mengalami kesusahan
atau kesulitan dalam belajar? Oke. Apakah guru membuat suasana yang menyenangkan saat melaksanakan pembelajaran? Sering. Oke. Apakah Bu Ina sering memberikan kesempatan untuk Keisha atau teman-teman bertanya? Sering. Apakah guru atau Bu Ina menghargai kemampuan saya dan kemampuan Keisha dan teman-temannya? Sering. Apakah Bu Ina memberitahukan hasil belajar Keisha dan teman-teman? Sering. Apakah setiap pembelajaran Bu Ina memberikan tugas? Sering. Apakah Bu Ina mengajak Keisha dan teman-teman untuk berperilaku baik? Sering. Apakah guru memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan aturan? Sering. Apakah Keisha tahu bahwa Bu Ina itu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya? Sering. Apakah Bu Ina selalu pakaian rapi di sekolah? Iya. Apakah Bu Ina selalu menghargai keberagaman siswa-siswa yang ada di kelas? Iya. Nah, Bu Ina bersopan ya kalau di sekolah ya? Iya. Nah, terus bagaimana dengan cara bicaranya Bu Ina? Apakah santun? Santun. Kemudian ramah nggak Bu Ina? Ramah. Oh, ramah. Sabar nggak? Sabar. Oke. Apakah guru memulai pelajaran tepat waktu? Iya. Dan mengakhiri pelajaran tepat waktu juga? Iya. Kemudian jika Bu Ina berhalangan hadir di sekolah atau di kelas, apakah memberikan tugas? Iya. Apakah guru menjaga lingkungan sekolah tanpa asap rokok? Iya. Apakah Bu Ina juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Iya. Sebelum memulai atau mengakhiri pelajaran, Bu Ina apakah selalu mengajak berdoa bersama? Iya. Apakah guru memperhatikan kebutuhan belajar Keisha teman? Iya. Apakah Bu Ina sering menyebutkan nama Keisha kepada teman-teman lain saat pembelajaran? Sering nggak? Apakah Bu Ina sering menyebut nama Keisha atau nama teman-temannya waktu pembelajaran? Iya. Oh iya. Apakah Bu Ina itu perhatian sama Keisha dan teman-temannya di kelas saat pembelajaran? Iya. Iya, perhatian ya Bu Ina. Apakah guru memelihara komunikasi yang baik dengan semua peserta didik? Maksudnya, apakah Bu Ina selalu mengobrol dengan murid-muridnya di kelas? Iya, Bu. Iya, oke. Apakah Bu Ina sekalian berdiskusi? Maaf. Apakah mulai dihubungi saat diperlukan untuk diskusi? Iya, Bu. Ya, oke. Apakah Bu Ina akrab sama Keisha dan teman-teman? Akrab. Keisha tahu nggak kalau Bu Ina itu mengikuti berbagai macam kegiatan di sekolah? Seperti upacara, atau ibadah sholat, atau senam bersama? Iya. Iya, tahu ya. Dan sering ya. Oke. Sudah.
Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Kesia, untuk waktunya. Ya sayang, Ibu akhiri ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.